Di depan kantor DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Lampung, puluhan massa aksi menggelar unjuk rasa di Hari Buruh Internasional atau May Day Fiesta 2022. Dalam aksi ini, satuan dari aparat TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memasang kawat barrier di pintu masuk area Pemprov Lampung. Bahkan kendaraan meriam air atau water cannon dan kendaraan pemecah massa turut disiagakan. Setelah melakukan orasinya, perwakilan massa aksi dipertemukan dengan asisten 1 bidang pemerintah dan Kesra Lampung yang menerima setiap tuntutan yang disampaikan. Untuk selanjutnya akan segera ditindaklanjuti sesuai ranah penyelesaiannya. Ada 17 aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja. Tentu ini akan kita tindak lanjuti dan kita sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang pada masing-masing item. Karena itu item-item itu ada yang ranah provinsi, ada yang ranah pemerintah pusat, ada ranah-ranah yang mungkin pihak dari perusahaan dan lain-lain, kita akan segera follow up. Total ada 17 tuntutan yang dibawa oleh pekerja atau buruh dalam aksi kali ini, yang diantaranya menolak Undang-Undang Cipta Kerja, meminta kestabilan harga, serta beberapa poin terkait kesejahteraan buruh. Masa aksi mengancam akan melakukan aksi lanjutan bila pemerintah tidak merealisasikan seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Tidak ada lagi buruh yang menderita, tidak ada lagi buruh yang tidak puas dengan keadaan. Semua kita katakan dengan baik melalui proporsinya. Omnibus law yang harus kita lawan, itu yang paling penting. Upah murah tidak perlu terjadi lagi. Itu yang paling pokok. Masalah-masalah kita hadapi bukan hanya masalah pemerintah daerah, tapi justru pusatnya lebih menentukan. Mereka yang lebih banyak buat kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat bawah. Usai melakukan aksi yang dinilai kondusif, masa aksi langsung membubarkan diri secara tertib. Roma Priyaidam, Kompas TV, Lampung.